Halo sahabat YouTube, pernah dengar dengan istilah bisnis tanpa modal? Bisnis tanpa modal. Atau bisnis sekali modal setelah itu tidak apa-apain? Kita kupas di video kali ini. Ikuti terus. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah bisnis nol modal atau bisnis sekali modal setelah itu tidak ngapa-ngapain. Jangan-jangan ini adalah kalimat marketing atau kalimat supaya ikut dalam program investasi atau ikut dalam program pelatihan. Jika memang ada bisnis dengan nol modal, tentunya tidak dihitung modal pikiran, modal tenaga, dan modal bensin. Tidak terhitung semua. Atau iming-iming sebuah program yang mengatakan dengan sekali modal setelah itu tidak ngapa-ngapain. Pertanyaannya tidak ngapa-ngapain, terus apa? Terkait dengan bisnis tanpa modal, mungkin saja yang dimaksud adalah bisnis dengan modal kecil atau bisnis dengan modal yang sangat minim. Terkait dengan bisnis dengan modal HP dan kuota internet saja, tapi tetap saja masih modal. Kira-kira apakah bisa? Coba kita lihat tayangan berikut ini, agar kita bisa mengupas dengan detail apakah bisa dengan modal yang sangat minim bisa untuk membuka usaha atau menjalankan bisnis. Ya betul, rumput ilalang atau istilah jawanya adalah rumput alang-alang. Apakah kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang? Tentunya kita tanya pada diri kita sendiri, apakah rumput alang-alang ini bisa kita jadikan bisnis atau kita jual? Coba kita lihat akar rumput alang-alang di Tokopedia. Harganya 35.500 gram dan di Shopee 45.000 1 kilo. Sedangkan di Bukalapak 40.000 1 kilo dan di Lazada juga 40.000 1 kilo. Maka ini peluang yang bisa kita jalankan. Rata-rata di daerah yang ada di Indonesia banyak sekali tumbuh ilalang atau rumput alang-alang. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menjadi produk kita yang bisa kita jual di marketplace. Semoga dengan rumput alang-alang ini kita bisa menciptakan ide untuk bisnis, ide untuk usaha, dan ide untuk berjualan online. Karena rumput alang-alang ini sangat mudah kita dapatkan. Hanya perlu untuk bergerak, kita mencarinya, setelah itu kita pasarkan di marketplace. Tentunya sudah menjadi tambahan pendapatan bagi kita. Jika video ini sangat bermanfaat, maka silakan share kepada teman-teman. Dan pastikan subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan yakin kita pasti sukses.